Jangan lupa subscribe channel ni ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video sebelum ini, anda telah belajar mengenai bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan kepada kita. Bunyi yang memudaratkan iaitu bunyi yang terlalu kuat atau tidak diingini dapat dikurangkan supaya lebih senyap atau kurang jelas. Jadi, bagaimanakah caranya untuk mengurangkan bunyi ini? Pencemaran bunyi boleh dikurangkan dengan memakai pelindung telinga. Sebagaimana yang anda semua dapat lihat daripada gambar ini, petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga untuk melindungi telinga daripada bunyi pesawat yang terlalu kuat. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan penyerap bunyi seperti permaidani dan langsir di dalam bilik untuk menyerap bunyi bising, seterusnya mengurangkan getaran bunyi. Dan kita juga boleh menanam pokok di persekitaran kita untuk mengurangkan pencemaran bunyi kerana pokok dapat menyerap bunyi. Baiklah murid-murid semua, begitulah tajuk bunyi yang telah kita semua pelajari. Anda semua telah belajar tentang getaran dan bunyi, bunyi bergerak, bunyi dipantulkan, bunyi berfaedah dan bunyi yang memudaratkan serta mengurangkan pencemaran bunyi. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Bye! Nak tahu lebih lanjut tentang Cikgu Zul? Follow di sini.